Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Syarif. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan itu menampilkan pada latihan 2.5 itu menampilkan sorry di ini latihan tipe data itu menampilkan tentang tipe dasar tipe tentang tipe dasar di C++ untuk menampilkan nilai ini tipe data dasar ini bisa kita tampilkan dengan menggunakan program yang telah kita buat. Kita lihat apakah tabel ini benar sesuai dengan program yang kita buat atau kemungkinan ada kesalahan. Itu tergantung kita yang buat. Kita tes. Ini adalah program yang telah saya buat. Ini sama, ini fungsinya sebagai library untuk fungsi input output. Ini akses library limit. Ini kemudian ini sama using namespace. Ini menandakan compiler bahwa akan menggunakan semua fungsi class atau file yang terdapat pada namespace seperti ini. Ini adalah fungsi utama pada bahasa C++, diawali dengan kurung buka dan diakhiri dengan kurung tutup. Kemudian ini adalah tipe data yang telah yang akan kita tampilkan. Ada minimum karakter, maksimum karakter, sign in, char sampai maksimum unsign long. Oke, kita lihat hasilnya, kita jalankan. Run. Lihat, ini tipenya maksimum karakter itu maksimum tipe karakter itu minimumnya, sorry, minimum karakter itu ini 128, maksimumnya 127. Kita lihat di modul. Double, ini long double. Saya program cuma menampilkan yaitu di sini minimum integer yes 2 miliar 147483684. Ini minimum, ini maksimumnya. Kemudian juga ini ada maksimum unsigned long. Sini. Maksimumnya 4 miliar juga 4294 967 295. Untuk menampilnya itu kita cukup membuat program seperti ini. Ini kita manggil ini karakter untuk bukan maksimum minimum dari nilai karakter, ini maksimum dari karakter. Dan ini minimum dari scan sign in chart ini untuk unsigned chart. Oke, itulah sedikit penjelasan dari saya untuk menampilkan atau belajar tipe data di dalam bahasa C++. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.